I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya sahih dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen atau cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan isu-isu yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. IG satu je, okey? Yang lain buang. Persoalan akaun Twitter lesap, terjawab kakak Ira dedah. Ayah suruh deaktif. Beberapa bulan yang lalu, kakak kepada isteri kedua Syamsul Yusof, Ira Kazar, dikatakan telah membuat siapan perli kepada isteri pertama pengarah tersebut, Putri Sara. Walaupun tidak menyebut nama mana-mana pihak, tetapi Yasmin Kazar seperti berasa rimas apabila Putri Sara sering memuat naik posting berkenaan masalah rumah tangga di media sosial. Ketika itu malah berasa kelakar kerana selebriti terbabit melayan komen fake account. Selang beberapa hari selepas muat naik Twitter Perli, akaun Twitter Yasmin dikatakan sudah lesap daripada platform tersebut. Setelah sekian lama tidak bersuara, selepas kejadian itu, baru-baru ini Yasmin menjawab soalan netizen mengenai perkara terbabit di IG Story dengan memberitahu perkara sebenar. Kakak kepada Ira Kazar itu berkata bapa sendiri iaitu pelakon veteran Kazar Saisi menyuruh dirinya memadam akaun terbabit dan hanya memakai akaun Instagram sahaja. Sekadar info, Syamsul Yusof dinasihatkan untuk mencela perintah injunksi yang dilakukan oleh Putri Sara terhadap Ira Kazar sekeluarga atas nasihat peguam. Ia susulan perlu menjaga hubungan baik dengan keluarga sana serta perkahwinan keduanya itu. Sekian info hari ini, terima kasih.